Saan ba? Saan halo? Di Soteng ya? Ayo! Welcome Porsema ke 11 no. Welcome Porsema ke 11 di Temanggung. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Mantap. Iya, live YouTube. Tadi malam tuh di acara foto teko paling gase, Bali paling keri, ranono foto nih bias. Lagi tak foto, jam melas tenan bro. Di acara jujang junjung. Ini dari Bambu Runcing Paraan, pohon mana? Kanon, Bambu Runcing Solo. Nanti acaranya Bambu Runcing apa? Oh, yes. Peragaan. Oh, nanti ada yang dibakar, ada yang dibacok-bacok. Oh, ada yang disate, ada yang dibunuh. Kekebalan, kekebalan. Iya, seperti itu juga. Saya itu nunggu adegan nyebar duit. Oh, gila. Ini burung ono ini. Enggak, artinya saya akan jalan. Masing-masing karena sudah masing-masing kabupaten. Sekali lagi diucapkan. Ya lali 15. Juga Pak. Sana. Nah, yuk sana yuk. Yo lali sana, yo lali sana. Ada apa ya? Dari. Kita kan kita. Kita kan kita. Kita karena masih ada waktu, silakan setelah berfoto sudah sempat. Ini kontingen dari mana, Mas? Dari Purbalingga. Purbalingga. Ada berapa personil yang hadir pada? Banyak. Ada 100 lebih. 100-an lebih. Betul banget. Apalagi kita pake sebagai generasi bis atau ya? Pakai bis. Berapa bis? Dan juga bisnya berapa? Satu. Satu. Ya, mobilnya ada 10-an lebih. Kemudian kontingen berbakat, berprestasi. Tapi lawet kan orang tuh Agus, jadi ini aku bibis setelah. Jadi gini, kita mencapai selimutku juga harus dipersiapkan, berjemur, kiranya gitu. Berjemur tadi kan tadi makan udah kedinginan. Iya, itu ya. Kita sudah datang. Karaoke Kosidah Indonesia, pidato bahasa Jawa, film dokumenter NU, bentuknya yang kita tunggu-tunggu nih. Jadi nanti kita akan ya. Beri tepuk tangannya dong sekali lagi yang pertama. Untuk pasti dia tambah hangat gitu kan setelah di konser ini sangat ingat ingat dan juga terdiri dari Ramu nih. Lu baik.
kontingen dari setiap kabupaten akan segera dimulai. Dan mereka latihan. Dan juga untuk adik-adik. Di bawah. Enggak bisa kan? Jangan menggunakan benar. Berarti kan ada yang berkecukupan itu. Untuk upacara tidak menggunakan itu, nanti dipakai pas di sini. Ya, disampaikan. Untuk dia membawa berbagai atribut seperti banner dan juga yang lainnya. Karena untuk upacara ini kita benar-benar bersih tanpa atribut apapun. Silakan atributnya dipakai saat dan juga berlangsung. Peserta upacara untuk segera menempatkan diri. Ya, karena waktunya juga sudah mulai siang. Silakan untuk menempatkan diri di tempatnya masing-masing dan lainnya. Agar upacara lebih kondusif. Sekali lagi kepada seluruh peserta akan segera dimulai. Bendera dari kontingen mana? Semarang. Seragen. Kabupaten Pati jauh ya. Sudah siap. Jauh Kabupaten Pati. Menempatkan diri. Kemudian juga dari Kabupaten Magelang juga Jaya, juara. Lasku kotak-kotak itu. Punya apa tuh? Biasanya mau menampilkan sesuatu. Jepara. Berapa? Berapa personil kontingennya? 350. Sekitar dari Gavin supaya kita tambah semangat di sebelah kiri panggung juga ada berbagai piala yang telah berjejer rapi nih ya. Jumlahnya di 300-an lebih ini yang akan kita perebutkan dari hari Selasa sampai satu lagi. Dari peserta Porsema udah pada icip-icip belum kuliner dari makanan jiran-jiran dari Kabupaten Temanggung. Agar ketika nanti dari mana ini? Dari Tegal. Tegal. Ya. Berapa personil kontingen yang semuanya 120. Berangkat kemarin. Kemarin sore. Juga kalian bisa kunjungi sampai sini sore jam 4. Festival kuliner ya. Di mana? Suasana di Temanggung. Alhamdulillah sangat dingin. Biasa panas. Biasa panas di Tegal, di sini dingin. Kira-kira optimis. Siap, optimis masuk pada tiga besar. Yang diunggulkan apa ini, Pak? Saya sementara masih dalam jajaran seni. Snack-snack. Ada apa? Kemudian pidato. Bahasa Jawa. Arab. Terus unggulan olahraga lainnya. Pencaknya ada? Ada. Giralokannya ada. Kok sayang sedikit ini? Iya, ini lah kita ambil lagi. Oh, gitu. Ini dari mana, Bu? Dari Purbalingga. Kemarin berangkat kira-kira berapa bis? Kami informasikan sekali lagi untuk seluruh peserta upacara empat mobil ya, mobil pribadi ya. Kontingennya seluruhnya berjumlah berapa? Sekitar 200-an. Sekali lagi untuk seluruh peserta upacara dan juga kontingen dari masing-masing kabupaten. Optimisnya di bidang apa? Dan berbaris ya, semua bidang. Dibanggakan, kalau dibanggakan apa nih yang ditonjolkan? Apa kaman? Pernah dapat kejuaraan di dalam Persema yang lalu? Masing-masing koordinatornya sementara belum. Mengkoordinasi dan juga pernah punya pengurus barisannya yang juga belum pernah berada di urutan mana. Kami persilakan untuk pernah pas di Pergamanas itu untuk seninya. Iya. Sekali tahun kemarin yang ke-10 jeblok. Untuk peserta upacara dan belum juga kontingen jeblok ya. Dari masing-masing kabupaten. Sekarang kayaknya juga mungkin diri. Insya Allah kita optimis ya.
semuanya, walaupun 1, 2, 3 ya insya Allah bisa dapat. Ini dari mana nih, Dek? Boyolali. Boyolali. SMP atau MI ini? SMP. SMP. Situ mewakil dari Boyolali di bidang apa? MTQ. MTQ. Pernah dapat kejuaraan? Di mana? Di tingkat kabupaten? Juara berapa? Pernah juara 2. Yang kalau di tingkat Jawa Tengah dalam persema baru kali ini? Baru kali ini. Yakin menang enggak ya kira-kira? Yakin. Ya? Yakin. Dari mana nih, Mbak? Banjarnegara. Musisi jiwa. Banjarnegara. Gila. Selamat Ayu. Banjarnegara. Ini dari tingkat SMA. SMA. Sekali lagi kami informasikan untuk seluruh peserta upacara dan juga kontingen dari masing-masing kabupaten untuk segera menempatkan diri karena upacara akan segera dimulai. Dan untuk komandan kompi, kami juga untuk komandan kompi. Kontingen dari mana nih, Mas? Kabupaten Kebumen. Ini berapa personil yang ikut? Gak tahu. Banyak. Berapa bis? 3 bis. Janji atlet dan wasit. Kalau situ sendiri mewakili peserta ya. Peserta lomba apa, Mas? Debat bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Pidato. Untuk debat. Debat. Pernah dapat prestasi kejuaraan di tahun-tahun pengalamannya? Belum ada sih, baru ini. Baru kan persemanya 2 tahun sekali lah, saya kelas 2. Perhatian untuk petugas dari pembaca janji atlet dan wasit untuk menempatkan diri. SMK Ma'arif 1 Kebumen. Baru kali ini petugas penyematan pada peserta. Kira-kira menang enggak ya? Untuk insya Allah menang. Menempatkan diri. Aku ketoke ya. Sing penting nyong. Saisane ora api-api. Itu mobil hijau ya. Punya Lajis siapa? Dipindah. Untuk bendera. Yang sampai ini melu Jovile ya ini mesti ya. Kerap kepeduk ya Pak. Gak ngerti rutenya nanti kira-kira. Nanti sampai. Penjelasannya gimana? Nanti dari sini. Dari sini lewat barat itu toh. Lewat Rolikuran. Tujuh jam. Terus? Sampai tunggu jam ke barat begini. Oh, enggak sampai stain ya? Enggak. Stain itu ya kelengar ya? Wah, kelengar. Yang dulu itu jangan kelengar. Yang dulu kelengar. Kalau nono putrinya ya, Mas? Dibentuk itu loh, Leang. Wah, ini gimana? Mas Ragami sih pernah. Kalau melu rombongan itu enggak oleh senek. Komandan Kompi memasuki lapangan upacara. Panji Nahdlatul Ulama, Panji Lembaga Pendidikan, Ma'arif Nahdlatul Ulama, dan Panji Polsema memasuki lapangan upacara. Thank you.
Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.